Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Rocketeer Selangor di dalam NGA, di dalam event launching dua model motor baru Kawasaki, iaitu Z250 dan Z400. And apa yang kita dapat tengok dalam model baru ni, dia actually almost redesign completely lah. And dia follow design Tsugomi. And the engine dia orang buat, setakat yang kita tengok first impression ni, dia orang buat lagi kecil and lagi ringan. And 250 ni actually mempunyai balance 50-50 punya weight ratio, at almost exact 50-50, 82 kilo kat depan, 82 kilo kat belakang. And hari ni dia orang benarkan kita orang untuk test ride lah. Alright, jom kita test. Okay, so lepas makan-makan, briefing sikit, sentuh ni, dapatlah diorang bagi aku ride setengah jam. And ni first impression aku lah. Aku tak tahu detail sangat pasal bike ni. So mula-mula sekali aku duduk atas bike ni, dia punya sitting position dia tak macam aku expect. Aku expect dia duduk tegak and selesa lah. Tapi sebenarnya bike ni dia macam lebih ke depan sikit. Dia rasa macam lebih agresif sikit lah. Ha, kau rasa beban dekat tangan tu lebih sikit. Lepas tu second thing, benda yang paling berbeza sekali pasal bike ni dengan bike yang lain ialah dia punya clutch tau. Sama je 250 dengan Z400, sama, clutch dia ringan nak mati kot. Korang boleh tarik satu jari je. Serius, aku tak pernah rasa clutch ringan macam ni. And first thing aku dapat rasa, dia punya torque kat bawah tu agak punchy lah. Ha, dia punya dekat low RPM tu, ha, kalau korang pulas sikit daripada bawah tu, dia pergi. Tapi bila bawa laju, aku rasa top tak ada sangat lah. Dia orang kata power lebih dekat top, apa yang aku rasa macam tak ada sangat. So bike Z250 ni aku rasa dia seronok bila bawa slow, jalan sempit, sebab dia macam melompat macam tu, ha. Kau pulas daripada bawah pun, dekat RPM bawah tu pun, dia pergi. And then suspension dia pun aku tak expect dia keras sikit, sebab aku suspect suspension naked bike and street bike, heavy street bike macam ni sepatutnya lembut lah, tapi sebenarnya ni keras sikit. Tapi especially Z250 ni dia rasa ringan dan lebih stable banding Z400 ni. Dia lagi besar of course lah, sebab CC dia lagi besar kan. Tapi dia rasa liat sikit lah bila nak corner, tapi bawa laju, bawa bila dah berjalan tu rasa okey sikit. Tapi aku lebih suka Z250 ni, sebab aku tak tahulah, rasa macam balance betul lah. And then Z250 dengan Z400 ni, bagi aku, mula-mula aku try Z250, lepas tu aku try Z400 ni, lebih kurang je mostly. Ha, cuma Z400 ni rasa besar sikit, kemudian rasa tinggi sikit. Tank dia, rasa sebab tank dia besar kot. Tapi mostly sebenarnya dua-dua ni lebih kurang je, sebab masa Kawasaki develop Z250 dengan Z400 2019 ni, dia develop sekali dengan Ninja 250. So basic engine, dia punya configuration, dia punya balance semua almost identical lah. Tapi setakat ni je lah yang aku dapat tahu, yang aku dapat rasa daripada 30 minit ride yang dia bagi. Aku minta lagi Kawasaki kan, aku minta Kawasaki bagi pinjam dia orang punya bike, sebab aku rasa tak puas lagi. And dia orang kata okay, boleh. So nantikan episod seterusnya, nanti aku akan buat review lebih detail tentang bike Z250 dan Z400. Rocketeer Selangor di sini bersama dengan N Gear TV. Ciao.